Baik, saya Mazran bin Harun dari SK Taman Prima Selayang. Baik, saya memilih topik mengawal pembeli ubah pada hari ini kerana ia adalah salah satu daripada kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains daripada 12, saya memilih salah satu daripada itu kerana bagi saya kemahiran mengawal pembeli ubah ni penting dalam PDP sains. Hari ini kita akan belajar tentang pemboleh ubah. Baik, tajuk dia mengawal pemboleh ubah. Okey. Baik. Dalam setiap eksperimen yang kita buat, biasanya ada pemboleh ubah. Ingat lagi? Okey, ada berapa pemboleh ubah kalau awak tahu? Baik, Johan, saya nampak dia angkat tangan dulu. Ada berapa, Johan? Ada tiga. Ada tiga, bagus. Apa dia? Boleh sebutkan? Dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Dan dimalarkan. Betul, kelas? Betul. Okey. Tepuk tangan dekat dia. Sebab dia masih ingat sampai sekarang. Okey, awak dah tahu pemboleh ubah. Dimalarkan, dimanipulasi, bergerak balas. Setiap eksperimen yang kita buat, ada pemboleh ubah. Nak tanya, saya nak tanya. Dimanipulasi tu apa yang awak faham secara ringkas? Siapa boleh jawab? Oh, Aiman, boleh? Benda yang kita ubah dalam eksperimen. Betul ke? Tak apa. Saya nak jawapan seorang lagi. Syamimi. Benda yang sama. Benda yang sama. Okey, duduk. Dua jawapan yang berbeza. Baik. Siapa punya jawapan yang betul? Awak pasti ke ni? Pasti. Okey, tak apa Syamimi. Sebab mencuba. Berani mencuba. Okey, jawapan yang sebenarnya adalah pemboleh ubah manipulasi ni apa? Benda yang kita ubah dalam sesuatu eksperimen. Okey, yang kedua, manipulasi dah. Boleh ingat kot, Samimi? Lepas ni ingatlah. Dimanipulasi tu benda yang kita ubah. Yang kedua, bergerak balas pula. Siapa nak jawab? Okey. Ikuan. Ya? Yeah? Benda yang kita kaji dan ukur dalam eksperimen. Benda yang kita kaji ataupun kita ukur dalam eksperimen. Bagus. Memang tepat jawapan dia. Okey, terima kasih Ikuan. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Satu, dua, tiga. Siapa nak cuba? Okey, kita bagi Faika. Sesuatu perkara yang tetap di dalam eksperimen. Sesuatu perkara yang tetap di dalam eksperimen. Tetap maksudnya? Samalah. Betul ke kelas? Baik, terima kasih semua kerana berjaya menjawab soalan hari ini. Baik, sekarang saya nak uji awak. Kita akan buat aktiviti ringkas. Nampak saya pegang apa? Okey, apa benda ni? Balon. Saya nak dua orang tampil ke hadapan untuk buat aktiviti ni. Cepat, siapa? Okey, Akimi dengan Balkis. Berdiri sini. Baik kawan-kawan nampak balon. Okey. Apa yang awak akan buat nanti saya akan bagi tahu. Baik, yang lain-lain kita akan lihat. Saya nak diorang pecahkan balon. Siapa paling cepat? Okey. Baik. Sebelum tu, semua tengok ah. Oh, nilai siapa paling cepat pecahkan balon. Baik. Akimi, Balkis, sedia? Okey. Satu, dua, mula. Okey. Berhenti. Siapa yang pecahkan dulu? Balkis. Pak sini balik balon. Sini Balkis. Baik. Siapa yang paling cepat tadi? Balkis. Awak guna apa cepat sangat? Pensel. Akimi? Pijak. Susah kan balon? Baik. Awak nampak tadi? Boleh nampak perbezaan dia? Okey, terima kasih. Sila duduk balik. Apa yang dimanipulasi? Hari seorang je. Okey. Cara memecahkan balon. Bagus jawapan tu. Okey, tepuk tangan sikit dekat Haris sebab orang lain tak cuba. Dia seorang saja. Pemboleh ubah yang kedua. Pemboleh ubah bergerak balas. Baik, siapa nak cuba? Okey, Hani, saya bagi dia lah. Masa balon pecah. Masa balon? Maksudnya apa masa tu? Cepat lambat. Siapa yang cepat? Balkis cepat, Akimi lambat. Mungkin kaedah dia
cara dia tak sesuai untuk memecahkan balon. Okey, soalan ketiga. Apakah yang dimalarkan? Saiz balon. Saiz balon. Balon sama ke saiz seri? Sama. Betul? Okey, terima kasih. Betul jawapan tu. Baik kelas, terima kasih kerana jawab soalan-soalan saya. Awak akan buat satu aktiviti reka cipta. Secara berkumpulan. Okey, macam bertanding lah maksudnya macam tu. Boleh? Ah, suka tak suka ni? Okey, kalau suka saya akan bagi setiap kumpulan ada kad aktiviti, lepas tu awak kena lengkapkan ni ada tugasan sikit. Boleh? Ah, dan ada radas dan bahan dalam ni. Awak bacalah sekejap lagi. Lepas tu saya akan terangkan sikit. Ha, sekarang awak ambil dulu benda ni. Saya akan edarkan. Baik, ni kumpulan. Satu. Kumpulan dua. Tiga dan empat. Okey? Okey. Sekarang boleh buka kad tu. Baca. Ha. Dekat sikit. Semua. Baik. Ha, tugasan ada kat situ. Awak kena buat satu alat teknologi untuk awak jatuhkan satu objek dari tempat tinggi. Jatuh ke bawah tak nak bagi pecah. Boleh tak? Boleh. Kalau awak rasa apa yang terjun sesuai, okey. Gunakan radas dan bahan tersebut saja. Ada masalah. Oh, betul. Lepas eksperimen. Sambil tu sambil fikirlah sambil buat-buat. Tak masalah apa. Ketiga. Okey, nampak macam terang lancar. Baik, semua dah siap? Dah. Okey, saya nak seorang wakil kumpulan cuba tayangkan awak punya hasil reka cipta tu. Cuba seorang berdiri. Okey, setiap kumpulan berdiri tunjukkan, saya nak tengok. Ha, macam mana hasil yang awak buat hari ini? Baik, okey, saya kat sini pun saya dah nampak perbezaan. Okey, semua dah puas hati dengan hasil reka cipta awak tu? Okey. Puas hati? Okey, kalau macam tu, baik duduk balik. Semua duduk. Saya cakap tadi nak uji dengan objek kan? Okey, objek dia, baik kat sini saya ada. Ha, surprise sikit. Okey, ini objeknya. Ha, agak-agak awak boleh tak dari tingkat atas nak guna payung terjun yang awak hasilkan tu? Ha, agak-agak boleh pecah ke tak pecah? Baik, ha? Ha, jangan risau. Kita akan uji nanti kat luar. Kumpulan mana yang tak pecah, kira menang lah. Kita buat macam pertandingan. Boleh? Okey. Okey. Ha, suka sikit. Tepuk-tepuk. Tepuklah sikit. Ha. Okey. Kumpulan satu. Boleh tengok pecah ke tak? Pecah ke tak? Siti tengok ambil. Okey. Tak pecah. Tepuk tangan kumpulan orang. Okey, seterusnya. Okey, apa jadi? Seronok ke tak tadi aktiviti yang kita buat? Seronok kan? Okey, saya nampak awak pun enjoy, seronok semua. Keputusan tadi pun kita dah dapat kan? Kumpulan satu, tak pecah. Kumpulan dua,
Pecah. Kumpulan tiga? Tak pecah. Kumpulan empat? Pecah. Pun pecah. Baik. Wakil kumpulan satu, tolong bawa kat saya payung tujuan awak tu. Hakimi, tolong bawa payung tujuan tu kat sini. Okey. Kumpulan dua, bawa awak punya. Baik. Tak apa, tak apa. Memang betul pecah. Okey. Baik. Semua perhati dekat depan ni. Saya pegang payung terjun. Boleh nampak perbezaan tak? Boleh nampak perbezaan tak? Boleh. Baik. Dalam kad aktiviti tadi saya ada tanyakan kat situ, tiga pun boleh ubah. Yang perlu awak kenal pasti. Baik, ya. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Baik, antara awak semua, siapa boleh jawab? Pemboleh ubah. Okey, saya nampak. Haikal angkat tangan dulu. Okey, Haikal. Saiz payung terjun. Saiz payung terjun, betul? Betul, okey. Saiz payung terjun. Soalan yang kedua saya nak tanya awak. Pemboleh ubah bergerak balas. Belum tanya lagi. Semangat dia, Adam. Okey, tak apa. Adam, sila jawab. Keadaan telur. Keadaan telur, maksudnya? Tidak pecah. Okey, pecah tak pecah. Itulah keputusan yang awak dapat tadi kan. Hasil reka cipta awak, pecah tak pecah. Okey, terima kasih, duduk. Keadaan telur. Baik, yang terakhir pemboleh ubah yang kita perlu kenal pasti, dimalarkan. Satu, dua, tiga, siapa nak jawab? Dennis. Tempat payung terjun dilepaskan. Tempat payung terjun dilepaskan. Maksudnya ketinggian dilepaskan payung terjun ni pada ketinggian yang sama. Jadi kita ambil tempat payung terjun dilepaskan. Ataupun kita ringkaskan tempat kajian. Okey, tempat kajian. Baik, dapat tiga ni. Boleh beza kan? Okey. Boleh ambil balik kumpulan satu. Kumpulan dua boleh ambil balik. Baik. Pemerhatian yang kita dapat tadi, okey, saya nak refleksilah aktiviti yang kita buat hari ini. Mereka cipta alat teknologi. Awak reka apa? Payung terjun. Okey. Menarik tak aktiviti ni? Okey, suka tak suka? Suka. Payung terjun yang besar, telur ayam tak pecah. Guna saiz payung terjun yang kecil, telur ayam pecah. Baik, pemerhatian kat situ, telur ayam pecah dan ada yang tak pecah kan? Apa sebab dia sebenarnya? Okey, saya teranglah kat sini. Inference. Saya nak bagi sebab dia. Okey, bila payung terjun yang besar, rintangan angin. Okey, rintangan angin. Dia menghalang angin. Jadi payung terjun awak jatuh perlahan. Yang kecil, rintangan angin dia kurang. Okey? Bila rintangan angin kurang, dia jatuh nampak tadi, laju ke tak? Laju. Laju kan? Maksudnya dia terhentak dekat lantai tu lebih kuat yang menyebabkan telur ayam tu pecah. Okey. Lepas ni setiap kali kita buat eksperimen, apa yang perlu kita kenal pasti? Pemboleh ubah. Apa dia? Manipulasi. Berkelas. Baik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Topik ini memang penting. Selain daripada itu, topik ini juga ditanya dalam soalan-soalan UPSR. Okey, sebab tu saya fokus pada tajuk ini. Okey, demi kecemerlangan, saya sangat berharap agar setiap murid dapat melakukan perubahan sikap demi untuk mencapai ilmu yang dapat meningkatkan tahap akademik mereka. Jadi, itulah harapan saya setakat ini kepada setiap murid sekolah saya.